Jalur sebelah kanan yang macet, teman-teman. Ada kepadatan di bundaran Aloha, teman-teman, seperti biasa. Padahal ini hari libur. Jalannya ini di depan dealer Toyota dan Daihatsu ini sudah dicor, ya teman-teman. Jalannya ganti jalan cor dan ditinggikan. Nah, setelah dicor, jalan dicor ini sudah tidak padat lagi karena padatnya tadi di persimpangan yang dari jalan Juanda, Rai Juanda, yang mau belok ke bundaran Aloha ini putar balik. Itu yang menjadikan lebih macet karena simpulnya di situ. Karena itulah salah satunya dibuatkan flyover. Mudah-mudahan flyovernya cepat segera selesai, teman-teman. Dan ini sudah lenggang lagi. Nah, itu jalannya yang di sebelah kiri kita itu ada dua. Sebelah dua. Sekarang kita di jalan Ayani Warusuarjo. Burger King sebelah kiri. Itu kendaraan sepeda legendaris di zamannya, RX King Cobra, ya teman-teman. Suaranya seperti itu. Apakah teman-teman pernah mengalaminya? Berarti kita seumuran. Itu suaranya King Cobra, sepeda motor Yamaha jaya di masanya. Kalau teman-teman pernah mengendarainya, berarti kita satu server umurnya. Oke teman-teman, demikian
Informasi perjalanan dari stopan Gedangan sampai ke Jalan Raya Ayani Waru Sidoarjo di depan Mitra Keluarga. Oke, tetaplah bersyukur dan berdoa di setiap aktivitas kita. Jangan lupa terus ikutin channel ini dan yang belum like subscribe, yuk klik like dan subscribe-nya. Semoga rezeki teman-teman semakin berlimpah. Insya Allah, amin. Alkul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.